Bikin lagu paling cepet dan paling lama. Yang langsung rekam. Ini nggak berulang lagi, ya nggak ya. Tapi nggak tahu deh. Apa itu ya? Itu rekaman yang paling cepet. Rekaman yang paling cepet. Iya, lagu yang paling cepet dibikin gitu kan. Rata-rata album Pala Lopeang ya. Iya. Itu cepet-cepet loh, karena kita bikin di perjalanan pindah-pindah kota dan harus jadi kan. Harus jadi berserta aransemen nih. Iya, berserta. Kan? Walaupun kita bikin cuma pakai gitar, tapi sebetulnya puteran itu di aransemen gitu. Ini tinggal dipindahin ke dalam studio pakai drum, pakai bass, bass gitu loh. Ya sebetulnya lagu-lagu yang ada di Pala Lopeang rata-rata cepet. Prosesnya cepet. Iya. 2 jam man gitu jadi lagu. Setiap lagu. Iya. Cepet itu. Yang paling lama? Paling lama. Bikin lagu paling lama. Nggak lama sih, cuman disimpen, ya kan? Banyak lagu yang udah tahun 99 dibikin, akhirnya nggak bisa keluar. Simpen nanti berapa album selanjutnya baru keluar. Kayak lagu So Goodbye. So Goodbye itu dibikin di era Ice Lang You udah ada, tapi tersimpen di buku, di demo. Akhirnya perkembangan waktu, coret, baru rilis di album. Amin ya. Kemarin Saking Forever.